ilmiah di kampus namanya Universitas Brawijaya. Tapi bentuknya itu yang namanya mungkin bentuk-bentuk turunan itu macam-macam. Bentuknya itu enzim. Yang itu saya selalu mengatakan kenapa kampus perguruan tinggi negeri ini menjadikan kami ini menjadi terdidik untuk memahami agama dengan tentunya dengan keterbatasan. Kami bukan menguasai hadis, kami bukan menguasai Al-Quran, tapi insya Allah kami membaca Al-Quran dan mengimplementasikannya. Yang kantin akademik halal itu seharusnya Pak Menteri yang hadir, Pak Sekjen pada saat itu Kementerian Agama, tanya ke saya, apa halal itu? Bukankah halal itu cukup tulisan halal? Yun untuk menyajikan cara makanan halal, menghasilkan 6 instruksi kerja, itu kajian ilmiah.